Oke sahabat gamers, ya jumpa lagi nih di channel saya Rizky Official. Seperti biasa saya sapa kalian dulu, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Hero White King. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu ya, tetap di channel saya ini. Oh iya, sebelum kalian semua menyimak video tentang Hero White King dari saya ini, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta klik juga tombol loncengnya agar kalian dapat berlangganan video-video dari saya selanjutnya. Ingat, subscribe itu gratis tis kok. Jadi jangan lupa ya untuk klik subscribe-nya. We are in agreement. Oke, baiklah sahabat gamers, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, Hero White King ini adalah hero strength dengan tipe attack melee. Hero ini merupakan hero carry yang mematikan bila sudah full item. Memang berbeda-beda semua orang. Ada yang menggunakan Hero White King ini sebagai pos 1 atau carry, dan ada juga yang menggunakannya di pos 3 atau offlaner. Hero White King ini sangat cocok untuk dimainkan sebagai role hard carry dan initiator atau pembuka war, karena kemampuannya untuk melumpuhkan lawan dengan skill White Fire Blast atau stun, skill pasif seperti Vampirish Aura dan Mortal Strike dapat membantu White King untuk membunuh menggunakan critical dari Mortal Strike-nya. Dan ultinya pun Reincarnation sangat berguna, jika dia mati akan hidup lagi berkat ultimate-nya. Karena itu hero ini sangat cocok untuk membuka jalannya perang. Oh ya, Hero White King ini mempunyai skill aktif yaitu White Fire Blast, yaitu menembakkan sebuah proyektil kepada satu hero lawan yang menimbulkan efek damage, stun, dan memperlambat gerakan lawan. White Fire Blast ini memiliki durasi cooldown dan stun yang konstan pada setiap levelnya. Itu artinya kita harus menggunakan skill ini dengan hati-hati dan menentukan target yang pas yang akan kita serang. Yang kedua ada skill Vampirish Aura. Skill pasif ini memungkinkan White King memiliki aura lifesteal yang menyebabkan setiap damage yang dilakukan White King terhadap lawan, baik crit maupun hero, akan mengembalikan sejumlah health pada White King atau hero teman di sekitarnya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membeli Vladimir of Ring dan Mask of Madness. Dan skill 3 yang pasif dimiliki White King ini adalah Mortal Strike, yaitu merupakan skill pasif yang memberikan White King kesempatan untuk melakukan critical strike terhadap musuhnya. Skill ini dapat menjadi solusi untuk White King apabila disatukan dengan skill White Fire Blast. Penambahan item attack speed seperti Assault Weirus maupun Mjolnir juga dapat meningkatkan kesempatan munculnya Mortal Strike. Dan yang terakhir ada ultimate-nya nih, Reincarnation. Ultimate skill dari White King yang memungkinkan White King untuk hidup kembali apabila kehabisan HP. Saat hidup kembali, White King akan memperlambat gerakan hero lawan di sekitarnya, yang mengakibatkan lawannya berjalan lambat selama beberapa detik. Skill ini akan aktif dengan sendirinya apabila White King kehabisan HP, dengan syarat White King memiliki mana yang cukup.
Oh ya, item yang pas untuk hero fighting di mid game ini adalah Amulet of Modigian. Item ini yang paling banyak digunakan dan menjadi andalan White King. Item ini dapat memberikan bonus damage, strength, dan armor, namun menguras HP setiap detik selama item ini diaktifkan. Jika kalian membeli item Black King Bar, jangan gunakan item ini saat first war. Pakailah item Black King Bar saat ulti White King sudah digunakan atau sedang cooldown. Demikian guide pemula hero White King dari saya ini. Saya jamin kalian semua pasti bisa karena hero ini tidak membutuhkan banyak skill lagi. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya ya. Remember, subscribe it's free bro.